Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Nah, di video kali ini gue akan buka open boxing 24 box. Ini hasil yang sangat buruk ya guys ya, dikarenakan tadi saya ada counternya paling bawah ya, dimana awalnya itu peringkat 1, tiba-tiba turun jadi peringkat 10, dikarenakan saya juga AFK, ada tamu rupanya. Nah, di sini gua coba tadi nah, di sini gua akan coba buka 24 box sama gua akan coba coba berapa ya? Oke, di sini udah kita coba gua rencana pengen sih adakan GA lagi gitu kan, untuk memperingati monetasinya channel saya gitu. Tapi saya juga butuh build char ini karena saya udah nggak pop up lagi ya, maksudnya udah nggak buka-buka card lagi, dikarenakan ya udahlah stop gitu. Ada kebutuhan lain yang banyak yang harus dibeli lagi ya. Di sini kita akan buka di My Store ini 5 biji, 4 biji lah, baru nanti kita buka di item pick up itu 5 biji. Oke, di sini kita akan buka 4 biji dulu ya guys ya. Oke, mendapatkan Barrel Fragment. Apakah di sini kita akan mendapatkan sampah? Karena udah bro ya, udah dua kali nih, gak pernah lagi nih buka buka Avalon box ini gak dapet kayak dua video saya itu kan aneh. Nah, di sini gua akan buka lagi di pick up itu sekitar 5 biji sampai ke 15 ya. Beda fragment terus dapat lady lagi ya. Orang gua mau perlunya itu token, jangan lady ya bro. Nah, di sini kita akan buka lagi 5 biji di My Store ya. Di sini kita akan buka 5 lagi. Yuk token yuk. Gua perlunya token nih, ya kan? Nah, di sini token gua nggak broken sword lah. Aduh. Ya. Tidak hoki nih, udah gua udah dapat 2. Dapat 2 nih ya. Nah, dapat 2. Ya elah. Aduh. Tak ada yang dapat yang bagus. Nah, kita akan buka lagi 10 lagi di pick up ya. Nah, di sini kita akan buka lagi. Aduh, lagi. Ya, buka XP cocok. Ya elah. Aduh. Asu. Hah. Aneh bet, aneh bet. Gua pengennya token, lu kasih lady nih. Buka lagi yuk. Bismillah. Barrel fragment lagi. Barrel fragment lagi. Barrel fragment lagi. Barrel fragment lagi. Aduh, sakit. Kita lihat ya, harga lady itu udah hanya sangat hancur guys. Aku nggak tahu sih hancurnya bet hancur 250B.
Jadi kita simpen aja lah ya. Nggak tahu ntar dapat token gitu. Kita dapat ini aja sih. Oke, di sini kita akan duel ini BS. Ini kita akan duel kepala ini biji. Ini ntar gua cari atau enggak kasih BS. Bentar ya, di sini masih. Oke, di sini coba plus 6 ini kita lihat harga kelas berapa sekarang. Rp210 sekitar 500B. Oke, di sini kita akan yang sepatu dulu lah. Plus 7. Plus 7, ini berhasil ya, guys. Ini gagal plus 6. Kita ke plus ini. Plus 8, kita ke plus 7 nya, apakah plus 7 turun lagi. Kita coba ke sini plus 9 ya. Oke, turun lagi, sisa tuh 187. Oke, di sini kita buat ke plus 7 juga dulu ya. Plus 7. Ya, 2000 atlas tuh enggak worth it lah guys ya. Kalau menurut gua ya, karena gimana dibilang ya? Retrievo atlasnya terlalu mahal gitu dibilang. Kenapa gua bilang lebih mahal gitu? Udah mahal nih, ya memang betul sih. Atlas di Revo tuh mudah didapatkan, tapi ya ya rednya itu ya seperti itu deh. Sini kita buka ya. Baru kita masuk itu. Di sini itu gue males mau lanjut lagi pakai atlas 2600 ini, sayang kali sih menurut saya, karena udah saya udah jarang gesek lagi gitu, udah susah, ada sedikit tekanan lah kita bilang. Alhamdulillah ya nggak terlalu banyak sih awal-awal gesek sih, tapi ya udahlah, kita nikmati aja gini ya. Sebenarnya saya ini ada mau kasih trip sih, entah yang nonton ini udah tahu gitu, ada suatu cara gitu untuk cari gold di Revolution ini bisa tembus 1T per hari. Nah, tapi ya kita lihat aja lah, atau nggak ntar kita buat suatu pilihan apakah video itu harus dibuat gitu kan. Bagi teman-teman yang nggak tahu, bisa dibilang aja di klik lah, bisa diklik kalau pengen mau tahu caranya gitu. Oke, sampai sini aja videonya, jangan lupa di like, comment, dan subscribe kalau video ini teman suka. Kalau ada rezeki, saya sih rencana saya akan ngada IGA, tapi nanti saya akan umumkan lagi ya guys ya, karena kan juga banyak faktor gitu yang saya tidak bisa melakukan itu lagi.
Oke, sampai jumpa di next video. Semoga teman-teman tidak ini ya, tidak bosan-bosan menonton video saya dan tetap menjadi ya kita berteman dan selalu memajukan revolution ini. Oke, sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.